Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Ngobras. Ngobrol bareng Humas bersama Bro Tony dan Bro Adi tentunya. Nah, dan sekarang adalah edisi spesial di mana kita akan menyambut Dunsana Dunsana perantau dan datang ke Sumatera Barat. Yai, hari kok kita di Bandara Internasional Minangkabau sana. Duh. Aduh, pantun sana. Apa pantun sih, Bro? Bayar ikan pantau dimakan pantang. Iya, dia gerung. Dalam jebangan. Iya. Selamat datang para perantau. Kami tunggu di Rana Minang. Iya, mantap. Kita cari narasumber siapa ke Sumatera Barat dalam rangka menyambut kedatangan para perantau kita. Kan itu aja. Nah, menyambut kedatangan itu kan Dinas Pariwisata lah. Yui. Nah, Angkasa Pura kita tanya dulu ke siapa yang menyambut kedatangan sana-sana gitu. Nah, kita jalan gitu. Nah, sana akhirnya kita lah sampai Basobo. Samo, woi, itu yang memaci bandara sih, Bro. Samo memaci pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Wey, ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bapak Luhur Budianda. Nah, oh. Nah, beliau dah jatuhnya Menteri Pariwisata Sumbar, mana, Bro? Nah, saya tidak bodoh Sumatera Barat. Dan di samping kiri beliau adalah Eksekutif General Manager Bandara Internasional Minangkabau, Bapak Siswanto. Woi, Pak, itu kayaknya crowded banget di sini sekarang, Pak, ya? Nih, ini bagaimana persiapan dari Bandara Bi menyambut kedatangan para perantau kita nih? Ini kami bilang, kita sebut happy problem gitu kan. Happy crowded problem, tapi kita bahagia gitu kan. Karena hampir 2 tahun kemarin kita lihat sepi lah di bandara ya, karena ada kondisi COVID. Nah, alhamdulillah di tahun ini tadi kita lihat 3-4 flight datang dan kelihatan mereka tuh kelihatan senang sekali. Dan tentunya kami dari bandara mengantisipasi bagaimana para pemudik yang ke Sumatera Barat ini merasa tetap senang dan juga nyaman selama ada di bandara. Nah, iya itu sana. Nah, tadi kita mendengar sedikit ada backsound nih, Bro. Iya. Itu enggak lebih enggak kurang ada peran dari Dinas Pariwisata. Kita sapa dulu. Uda Budi. Ah, Uda Budi. Jangan Uda, Bro. Bro, Budi. Bro, Bro Budi. Ya. Budi, Bro Budi. Gimana, Bro? Dah gimana dah? Menyambut kedatangan Dunsana itu dari itu, dan informasinya itu baca dah di media itu 1,8 juta perantau yang akan pulang atau pemudik yang balik Sumatera Barat. Seperti apa info dah? Silakan dah. Jadi gini, memang setelah 2 tahun kita nganggur, pariwisata kita nganggur dalam tanda kutip, ditambah dengan adanya surat keputusan tiga menteri untuk libur bersama dan cuti lebaran. Nah, ini tentu menjadi tahun kebangkitan bagi pariwisata Sumatera Barat setelah 2 tahun nganggur. Nah, bagaimana cara kita menyikapi ini tentu perlu persiapan dan rencana yang matang. Nah, itulah kita berdua dengan Pak GM, GM di sini berdiskusi tentang apa yang perlu disiapkan untuk menyambut dunsana-dunsana kita yang pulang mudik yang jumlahnya diperkirakan 1,8 sampai 2 juta orang. Wow. Tentu kita harapkan dengan kepulangan para pemudik ini, perantau Minang ini tentu memberikan nilai ekonomis terhadap perekonomian di Sumatera Barat dan bisa mensejahterakan masyarakat kita secara menyeluruh. Nah, kita sambil jalan, Bro. Sambil jalan, oke. Okay. Nah, tadi, Bro, Pak Siswanto itu mengecek kalau misalnya happy problem. Kita senang dong menyambut kedatangan para perantau yang lama-lama ya, 2 tahun ya, Pak, ya. Stop keran ya. Bro, akhirnya sekarang kalau lama-lama nak pulang jadi orang situ, lima tahun. Iya. Akhirnya pulang. Ada 1,8 juta hasil survei dari Kementerian Perhubungan kedatangan para perantau yang ada di Sumatera Barat. Nah, mungkin Pak Siswanto ini kan puncak arus mudiknya nih. Nah, kesiapan dari Bandara Internasional Minangkabau kira-kira kapan dan bagaimana sih yang akan dilaksanakan? Jadi kami perkirakan trafik tertinggi nanti ada di sekitar tanggal 29, 30 dan tanggal 1. Dan tentunya kami di bandara juga bersama stakeholder lainnya dari TNI, Polri, kemudian dari Pemprov sendiri dan juga dari teman-teman airline maupun ground handling, kita membuat posko yang ada di depan tadi, di mana fungsi posko itu sebagai pusat informasi juga sebagai help desk bila memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh penumpang maupun pengantar maupun juga penjemput. Dan kita juga selalu pastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada di bandara ini semuanya dalam kondisi siap dioperasikan agar bisa penumpang merasa nyaman di selama di bandara seperti itu. Nah, rata-rata berapa hari ya, berapa penerbangan selama ini selama lebaran lagi? Tadi saya bicara sama Pak Budi luar biasa kaget juga. Hari ini ada 62 flight. Hari yang, ini. Hari 62 ini 60 yang naik dan turun.
padahal sebelumnya kemarin sebelum masa mudik ini hanya 30 flight. Berarti kenaikan 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat daripada kondisi yang normal. Sedangkan penumpang itu perharinya kemarin mencapai 5.000 sampai 6.000. Malah di 2 hari lalu itu penumpang sampai di angka 6.500. Dan ini satu gambaran ya Pak Kadispar, bahwasanya mudah-mudahan tinggal berapa persen lagi lah, 25% lagi penumpang di Sumatera Barat ini tercovery seperti kondisi normal. Apa lagi itu. Ya? Pak, saking banyaknya penumpang itu ada yang berdiri nggak Pak di pesawat Pak? Ada nggak Pak? Iya. Lagi aja Pak kan banyak. Puncaknya hari apa tuh? Puncaknya sampai tinggi. Jadi seperti itu, kalau pesawat ini kan penerbangan dari Jakarta, dari Medan hanya 1 sampai dengan 2 jam. Sehingga memang perakiran kami banyak penumpang yang memang akan mencari waktu-waktu yang bisa beroptimal di sini maupun optimal di kampung. Jadi ya tadi tanggal 29, 30 ataupun tanggal 1. Nah, ini Pak Susanto, himbauan untuk para pelancong kita dari luar, pemudik. Ya. Baik, tentunya kepada para pemudik yang kedatang ke sini, kami ucapkan selamat datang di ranah Minang tentunya ya. Dan selama mudik di sini, kami harapkan yang pasti, pastikan dalam kondisi sehat. Terus kemudian tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun sekarang sudah mulai landai, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau sebaiknya kalau ke bandara mungkin yang jemput nggak perlu ramai-ramai gitu ya, Kaudir. Ya mungkin itu satu luapan emosi kegembiraan. Tetapi mungkin yang inilah sewajarnya saja, sehingga juga tidak menumpuk dan perjalanan untuk pulang bisa lebih lancar. Mungkin seperti itu juga yang dari kami. Pak, ngomong-ngomong mudik Pak, Bapak nggak mudik Pak? Nggak bisa mudik Pak ya? Kena tugas Pak ya? Nangis bombay Pak, aduh. Mana langsung sih? Udah terasa orang Minang lah. Oh iya, udah sering makan rendang Pak ya? Oh, udah luar biasa. Ya, terima kasih. Ketemu lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan arus mudik kali ini di bandara. Mudah-mudahan sukses bandara semakin berjaya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat dorong. Nah sana, gue yang dikit oleh sana. Dari tadi backsoundnya banyak. Neng. Apa sih persiapan dari Dinas Provinsi Sumatera Barat dalam menyambut? Tuh. Iku bagian tuh Rok, salah kiri Rok. Salah kiri. Nah, Dagudi, mungkin bisa cerita Dagudi kepada masyarakat sedang itu yang dirantau, yang di Kasiko, apa sih Sumatera Barat akan menyuguhkan apa gue nanti pas mereka pulang? Yang jelas untuk persiapan kita di kampung halaman, di ranah Minang, tentu menciptakan wisata yang bersih dan ramah. Itu tagline kita, wisata bersih dan ramah. Bagaimana kita menyiapkan seluruh amenitas kita agar bersih, sehingga layak untuk dimanfaatkan oleh para perantau kita yang pulang mudik. Kemudian juga selain dari amenitas kita siapkan, kita juga menyiapkan aksesibilitas kita, sarana-prasarana kita, infrastruktur kita, bagaimana lingkungan yang bersih, jalan-jalan jangan ada yang berlobang, kemudian jalan-jalan menuju objek-objek wisata kita harus bersih, sehingga para wisatawan dalam tanda kutip para pemudik kita, para perantau Minang ini merasa nyaman di kampung halaman, sehingga bisa berhari-hari, 10 hari bahkan bisa lebih mereka di Padang. Yang jelas pipihnya harus banyak berdoa di Padang malam. Iya, Budi, itu kan sesuai dengan program Buya Budi tentang pariwisata Sumatera Barat harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Tadi Budi sempat singgung masalah dinas perhubungan, dinas jalan, itu apa sih OPD yang terkait? Ya, semuanya. Jadi kalau untuk mudik lebaran ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, dengan Pak Wakil Gubernur, semua OPD akan ikut terlibat, karena memang masing-masing bidang, masing-masing sektor itu punya keterkaitan terhadap pariwisata. Apa yang sekarang tidak terkait dengan pariwisata? Dinas Lingkungan Hidup pasti terkait dengan lingkungan. Apalagi BMCKTR, penyiapan infrastruktur, itu juga yang lain-lain. Pasti semuanya akan terlibat di dalam hal ini, sampai ke BPBD sendiri. Dinas Lingkungan Hidup juga. Ya, penanggulangan bencana saja kita menyiapkan di mana-mana titik rawan longsor dan segala macamnya. Nah, info-info itu yang akan kita berikan ke semua perantau Minang. Nah, kita sedang menyiapkan dan mudah-mudahan hari ini sudah keluar buku kita yang kita kerjasamakan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, buku terkait pedoman, buku pedoman untuk liburan nyaman di Sumatera Barat. Nah, di situ semua info kita masukkan. Semua info titik rawan longsor, titik macet, titik posko kesehatan, posko keamanan, kemudian juga desa-desa wisata kita. Nah, ini adalah
desa wisata ini adalah bintang kita tahun sekarang. Bagaimana desa wisata kita menyiapkan kampung-kampung wisatanya sehingga bisa dilirik oleh perantau Minang yang pulang ini dan menikmati semua objek wisata yang ada. Tadi Caro mendapatkan buku tadi itu bro. Buku apa Caro? Ya, Bali lah di kamar. Zaman kini buku tidak di Bali-Bali. Walah, Sorry, jalan lah. Jadi buku yang kita siapkan dalam bentuk e-book. Nanti tinggal sensor barcode, langsung bisa di-download di HP masing-masing. Nah, itu didapat di mana kan? Nah, selain itu, kita kerjasama dengan Telkom dan Telkomsel. Ya. Bagaimana mereka bisa blasting semua SMS dengan memberikan nanti link dari buku pedoman libur nyaman di Sumatera Barat ini. Jadi logika gimana? Ketika perantau kita menginjakkan kakinya di ranah Minang di Sumatera Barat, langsung masuk SMS kok. Langsung masuk SMS. Woi, langsung disambut. Apa kata kamu? Langsung di-download. Langsung di-download. Nah, silahkan mendownload untuk buku. Iya. Kemudian kita juga menyiapkan hotline service kita. Kita tidak ingin para perantau yang mudik Lebaran ternyata ada suatu kendala atau permasalahan selama di Sumatera Barat, mereka bisa mengontak ke nomor hotline service kita. Tidak ada lelahnya bro, emang kerja karir mana Pemprov Sumbar ini bro, tahun gue. Karena sebelumnya 2 tahun kita itu sempat nganggur. Jadi pengangguran. Jadi pengangguran. Gitu. Tapi sekarang langsung dihajar. Tapi selama 2 tahun itu Dinas Pariwisata terus berbenah bro. Iya. Nah kasih bocoran saya dah, kira-kira untuk rencana-rencana gitu nanti bro, tempat pariwisata yang wajib dikunjungi. Kasih bocoran dah. Kalau wajib kunjungi. Seluruh objek wisata di Sumatera Barat bisa semuanya harus dinikmati. Karena bagus semua dah. Bagus semua. Sumatera Barat itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul surganya dunia. Apapun ada di sini. Mau ke laut, cari ke laut. Danau ada. Ya. Mau ke laut ada, mau ke pulau ada, mau ke pantai ada. Danau, Gunung Merapi, gunung ini lembah, ngarai, semuanya kita ada. Nada, belum lagi kulinernya. Woi, kunci. Ini udah kunci. Kuncinya di situ. Iya. Kuliner. Kapau. Jadi di Sumatera Barat kok sana di samping Matu di Manjuan, pari kanyang. Nah, itu siap-siap ya. Siap-siap bagi bagi rencana kita yang pulang ke Minang. Iko tambah barek badan. Nada, tadi sampai banyak sekali spot daerah wisata yang ada di Sumatera Barat. Nah, Biko kalau misalnya awak semua keluar buat ibu gitu lah. Terus Biko kok ada pungli, kok Biko buat sudah baca caranya dari Pemprov Sumatera menghimbau gitu. Ini tentu persen buruk bagi kita ya. Kalau ada pungli kemudian pakua memakua, tukang parkir liar gitu dah. Si bro kan di restoran di restoran tiba-tiba aja diaping harga. Nah, kita sudah menghimbau kepada seluruh kepala dinas kabupaten kota, kepala dinas pariwisata kabupaten kota. Nah, kita sudah memberikan surat edaran Pak Gubernur ke Bupati Wali Kota, kemudian surat edaran dari kami, Dinas Pariwisata ke seluruh dinas kabupaten kota. Nah ini kita minta agar menyiapkan tim monitoring dan pemantauan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Pungli, pemalakan, kemudian menaikkan harga yang tiba-tiba aping. Maka kita minta seluruh harga itu tolong dipatok dan dipampangkan di semua restoran memakan. Nah, kemudian untuk petugas parkir, tolong agar memakai seragam dan identitas yang jelas. Nah, itu sudah kita panggil semua. Artinya memang persiapan kita sudah begitu optimalnya untuk di Sumatera Barat, baik untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan unsur-unsur terkait lainnya, dan juga masyarakat kita. Namun apabila ada juga permasalahan-permasalahan, itu yang akan kita carikan solusi dan kita evaluasi ke depannya. Nah, itu sana. Jadi, awak sebagai daerah destinasi wisata harus siap. Masyarakat harus sadar wisata. Nah, enggak boleh pungli. Kalau misalnya bro, misalnya selain naik kapal bisa kan? Iya. Pelampungnya do 6 yo. Iya. Nah, jadi baso naik gitu kan. Jadi baso naik. Itu menimira soalnya awak pernah kejadian dulu bro. Katiko nang sana awak pergi kemari ke baso itu pulang mudik kan. Kok pergi makan go? Iya. Dia daftar harga enggak do. Babi pikir makan ayam kok warah harga gua. Iya. Makasih sekarek lah. Makasih sekarek. Atau puas sudah makan. Iya, sakit itu. Itu sana. Jadi himbauan untuk masyarakat di rumah, masyarakat di Sumatera Barat, jangan sampai membuat para pelancong tidak betah di situ. Karena yang terkait dengan tujuan dari Dinas Pariwisata. Karena yang pelancong itu sana awak aja sudah. Visit Sumatera Barat 2023. Nah, yang itu kita persiapkan 2023. Nah, Dawudi, kok himbauan untuk para pelancong, untuk masyarakat dari Dinas Pariwisata sebagai leading sektor nih. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan untuk di sana awak kasado yang kepulang kapal samona. Kami dari Dinas Pariwisata tentu
berterima kasih sekali karena dengan mudik lebaran ini banyaklah yang akan bisa bergerak. Multiplier efeknya sangat-sangat tinggi. Kenapa? Semua perekonomian kita akan bergerak, baik itu UMKM, kemudian juga pelaku-pelaku kuliner, pelaku-pelaku wisata, dan pegiat-pegiat wisata lainnya. Nah, ini harapan kita adalah bagaimana seluruh masyarakat siap menerima kedatangan para dusana kita yang ingin pulang bersama ini. Mari kita ciptakan Sumatera Barat yang bersih dan ramah, sehingga kualitas wisata kita ke depan semakin meningkat dan kunjungan wisatawan ke depan juga akan meningkat hendaknya. Yoi, terus satu lagi Budi, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Masih, jadi jangan anggap pandemi ini sudah selesai, tapi juga jangan dianggap pandemi sebagai halangan. Yang penting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat, dan Sumatera Barat semakin berkibar di nasional dan internasional. Amin. Nah, itu sana. Nah, akhirnya itu perbincangan gitu dari Pak Luhur Budianda sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, sama tadi sama Bapak Executive Manager Bandara Internasional Kedah, Pak Siswanto. Pokoknya kita sudah siap menyambut sana-sana. Ya. Ada Budi dengan tangan terbuka. Ada pantun untuk closing lagi. Ada baiklah Pak pantun seketera untuk di sana gitu ya, ada di rumah. Nah. Gitu pantun lah. Pantun seketera. Nah. Ayo. Lawak pantau di Pasar Gawang. Cakep. Lawak rayo di Pasar Rami. Iya. Yeah. Orang rantau nang pulang kampung. Iya. Di hari rayo kita basilaturahmi. Cakep. Sampai ketemu di ngobrol selanjutnya. Dadah.